Jadi sudah diungkap sekira bulan Desember tahun 2019 lalu, maka dalam proses tindak lanjutnya adalah melakukan penyidikan yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Dalam hal ini sudah diamankan tersangka, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bapak Direktur. Dalam hal ini waktu dan tempat akan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kadit Humas, rekan-rekan media yang saya hormati. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kadit tadi, bahwa betul kita dari Direktorat Kriminal Umum pada akhir Desember kemarin telah melakukan pengungkapan, penangkapan terhadap adanya peredaran uang palsu yang dalam bentuk dolar. Nah, ini berdasarkan informasi atau laporan dari masyarakat. Jadi sebelum saya jelaskan, tentunya saya mewakili pimpinan Polri di Polda Jatim ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dan mau memberikan informasi kepada masyarakat terhadap adanya tindak-tindak kriminal yang ada di Jawa Timur ini. Kemudian selanjutnya rekan-rekan, penangkapan ini diawali oleh informasi dari masyarakat kepada anggota kita dari tim Resmob Yogoboyo yang baru kita bentuk, bahwa akan ada transaksi di salah satu hotel di Surabaya. Nama hotel saya misal saja S. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan, benar kita menemukan ada saudara TSK ini, saya singkat MJ, ini sedang melakukan transaksi uang dalam bentuk dolar. Kemudian kita melakukan penyitaan dan kita menemukan ada 100 lembar uang dolar yang bernilai satu lembar itu 100 dolar. Ya, US dolar. Kemudian kalau kita kalkulasikan itu kira-kira 1 miliar sekian kalau dirupiahkan. Nah, kemudian perbuatan dari tersangka ini kita terapkan pasal 244 KUHP, yaitu berkaitan dengan pengedaran ataupun menyuruh mengedarkan uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, kemudian barang bukti yang sudah kita sediakan tadi dan terhadap tersangka ini sudah kita lakukan penahanan. Nah, jadi garis besarnya itu, sorry, ralatnya bukan 100 lembar, 1000 lembar dengan nilai 1 lembar itu 100 dolar. Gitu ya. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih 1 miliar sekian, itu cukup banyak. Dan menurut keterangan tersangka ini belum diedarkan karena sudah pernah dicoba tapi sulit untuk untuk dijual atau digunakan ya karena mungkin nilainya pertama tinggi, yang kedua tingkat keamanan cukup tinggi kalau dolar itu, karena kita lihat juga bentuknya ini agak jauh dengan aslinya ya, agak beda jauh. Nah, jadi barangkali itu garis besarnya. Silakan kalau rekan-rekan mungkin ada pertanyaan. Ini berapa lama dia melakukan ini dari? Kalau ini dia hanya transaksi dari orang yang kita kejar, bisa kita cari juga ya, inisial FS. Ini sedang dalam pengembangan kita. Kalau dia ini tidak membuat, tetapi ST ya, dia tidak membuat tapi dia itu membeli, menerima dari orang dengan satu dolar ini, satu lembar itu dengan harga 8.000. Gitu. Yang membedakan uang dolar palsu dengan uang dolar asli apa, dan bisa dijelaskan? Kalau fisiknya mirip, kalau kita lihat sepintas mirip, tetapi kalau kita dalami dari segi kasarnya, lembutnya, kemudian hologramnya itu tidak ada kalau yang ini. Nomor serinya juga? Perbedaan. Kalau nomor serinya dicetak hampir mirip-mirip aja, gitu ya. Kalau keterangan dia sekali itu, baru sekali itu, karena selama ini kan kalau menurut keterangan yang bersangkutan pernah mencoba menggunakan tapi tidak laku lagi. Dijual kembali berapa nih? Yang sudah sempat diedarkan berapa banyak? Kira-kira? Ya. Ya. Kenapa tadi? Dijual kembali berapa nih? Beli tadi 8.000. Oh sorry. Kalau dijual kembali 8.000. Nah, kalau ada yang mobil dijual 8.000 per satu lembar, per 100 dolar ya. Per satu lembar itu kan 100 ya pasaran.
Nah, itu dijual 8.000, tapi nah, jadi begini ceritanya, dia nerima transaksi orang ngasih ke dia untuk dijual 8.000 per dolar lembar gitu ya. Per dolar ya. Per dolar ya. 1 dolar kan 14.000 sekian ya. Kira-kira per lembar. Dia jualnya 8.000 per dolar. Kalau ada yang mau beli gitu. Kalau terjual ya hitung aja selisihnya. 14 kurang 8 berarti sekitar 6.000 per dolarnya. Dikali 1.000. Nah, itu keuntungannya kira-kira kalau itu berhasil dijual. Tapi kita bersyukur ini belum sempat diedarkan. Namun kita juga berpesan pada masyarakat, ya hati-hati dengan uang-uang palsu di sini. Kalau ragu-ragu mendingan tanya di bank. Itu kan di bank itu punya apa namanya pengeceknya itu, kemudian ada lampu apa namanya lampu ultraviolet untuk melihat keasliannya. Pelaku ini pengedar apa sekaligus pencetaknya dan? Dia pengedar dia yang menerima, kemudian rencana akan diedarkan. Pencetaknya belum ini ya, belum. Pencetaknya masih dalam pengembangan yang tadi saya katakan itu inisialnya ST itu ya. Oke. Okay? Dan tersangka dekatnya dan? Ya. Pengedarannya di mana dan wilayahnya dan? Rencana untuk mengedarkannya di mana? Daerah mana? Rencana diedarkannya. Oh ya. Ini mas. Jadi mas, ini pak. Ini wartawan tanya, ini Bapak rencana mau edarkan kemana? Coba di jelaskan. Di daerah kawasan wisata Bali atau gimana? Belum diedarkan. Rencananya kemana? Rencananya kemana, Mas? Belum juga, dia nggak mau jawab ini. Edarkan untuk apa, Mas? Motivasinya? Iya. Motivasinya mas, apa, motifnya, Mas? Nggak ada. Nah itu, jadi dia tidak mau komentar ya? Ya udah, silakan balik. Profesinya apa, Dan? Wira swasta. Sebelumnya? Wira swasta. Wira swastanya penjual apa, Dan? Ya, orang-orang swasta lah. Oh, Dan, dia, Dan, untuk jualnya kemana dia, Dan? ST dengan pelaku, ya. Dia ngambil dari ST, kan? Untuk keliru. ST yang memberikan, dia yang menjual. Tapi dia pernah coba ini, itu tadi tidak laku. Teman aja, kemudian teman lama katanya sama-sama maklar ya, dari hasil pemeriksaan itu sama-sama maklar.